Yo guys, selamat bergabung kembali di keseruan kita di permainan Sosis Man. Hari ini kita mau main Sosis Man lagi karena memang seru dan lucu permainan ini. Iya, lucu sekali. Dan di sini kita mau main mode apa nih? Mode klasik. Tapi ini nggak tahu sih, Abi, ada apa kayaknya mode klasik ini dia langsung otomatis ngikut rank. Karena ini modenya ini kan ada 3 pilihan nih. Ada peta random, ada battle island, ada rainbow island. Nah, kita itu main yang di rainbow island. Jadi, apa tadi apa aja namanya? Random island. Yuk, kita main random island dulu. Gak bisa. Harus benar. Gak tahu Abi ini. Makanya Abi juga kurang jelas. Makanya. Oh kan? Ini belum Abi download deh. Karena dia langsung ngedownload dulu. Sama ini ada arcade party. Arcade party ini apa ini? Waktu untuk mulai 2 jam 50 menit. Sama coming soon. Belum mulai arcade partinya. Jadi memang kita baru bisa main di klasik Rainbow Island. Ayolah kita mulai. Semoga aja kita dapat tim yang bisa bekerja sama. Yo buat teman-teman yang main Sosis Man dan belum punya tim, gabung dong di tim kita. Kita masih kekurangan 2 orang nih yang bisa kerja sama. Sebab kita selalu kalah karena tim kita itu bercerai-berai. Memang iya itu bahasanya bercerai-berai. Kita itu berusaha ngikutin temennya terus loh, sebab kita pengen punya tim yang kompak kayak orang-orang lain. Iya, ini kita ngikutin temennya terus loh, cuman temennya selalu ninggalin. Masalahnya musuhnya dekat kali, woi. Musuhnya dekat kali, woi. Ternyata guys ada kekuatan teleport. Oke, ada musuh dekat kali ya. Oke. Nantinya tembaknya mesin gun. Ini tembakin. Nomor berapa yang ditembak? Ini dia. Nomor 4 udah free 1. Udah mati. Udah mati 1. Cari lagi ya. Tadi guys kalian bisa lihat sendiri, ternyata ada portal menuju kemana guys. Bisa tembus guys. Iya tadi. Ada musuh lagi guys. Ada orang mana musuhnya. Ada musuhnya mana. Tadi deteksi musuhnya. Gak ada kuning-kuning. Itu dia disuruh orang jalan. Tadi
keren, jadi artinya serang dari belakang dan serang dari depan. Oh, kayaknya di pesawat lagi ini. Oh iya, wih, ada yang di atas, wih. Oh iya, ada. Tembak, wih. Ada 49, habis sudah kill 3, bos kecil kill berapa? Satu, lumayan lah, kita ada perkembangan bro. Totalnya jadi 5. Yang 2 mana? Yang 2? Tidak. Aduh, maunya jangan ini, jangan bisa mami ya. Iya, cuman gak apa-apa. Masih, tim kita masih ada 4 orang, tapi kayaknya kalah semua. Solid. Ya. Nah, itu nomor 2. Di tempat nomor 2. Keluar. Dia punya ini, lagi ini.
dia lagi bingung, itu dia lagi apa, lagi berperang demi mendapatkan piala. Oh ya, itu dia mau ikut boy, mantap. Bertaruhkan nyawa. No. Mantap. Yes. Ada 5. Ternyata temannya cukup keren. Kau beri itu pinet? Belum. Nomor 4 kayaknya. Itu kok di tempat ini sih ada kayak ada luar, kalau itu ada yang balik-balik, jangan-jangan itu tandanya itu mulai itu. Abi, guys, ini kamu, wow, keren sih. Ini guys temennya masih sekarang sisa tinggal 14. Semoga aja teman kita bisa membawa tim kita bosis, karena habis sudah kill 4, Bro Chill Hero sudah kill 3, dan temannya tadi kill berapa yang tadi deh? Seperti ini di end kill 3, Abi kill 4, teman satunya lagi yang masih hidup satunya kill 4, satunya lagi yang ini udah kiri 5 sekarang. Berarti kita otaknya berapa? Oh, ini sekarang udah kiri 6, mantap kan? Yoyo, semangat. Yoyo kan untuk main, guys. Maksudnya ayo, gitu. Ada sih, aku bilang, ayo, kau. Yoyo, sekarang tinggal 8 lagi, deh. Ayolah bro, kau bisa. Oke, jangan pergi jadi teman. Mudah-mudahan aja dia mau jadi tim kita. Kalau mau sih. Musuhnya tinggal sisa 8 bro. Mudah-mudahan aja tim kita menjadi juara dan berhasil bosis. Awas bro, ada musuh bro di belakang bro. Ini ternyata revive-nya pakai ini, woi. Iya, lagi, woi. Jos, ternyata ini toh. Akhirnya kita tahu, bro, caranya revive itu pakai permainan ding dong. Enggak apa-apa, ayo bro, ayo M, kau bisa M. Ayo N, cari senjata dulu N. N, cari senjata dulu N, ayo N. Jangan serang. Ayo N, Abi lihat ini, Abi lihat kau ya. Rochil Hero, cari senjata itu, masuk rumah itu dulu. Resiko. Iya, gak apa-apa, masuk rumah itu dulu. Gak apa-apa, karena di situ yang cuman kemungkinan ada itu zona. Oh, zona pula. Naik. Balik. Kenapa kau jalan mundur, woi? Kita juga naik. Ya beda lah, nah, gitu loh. Lari cepat lari deh. Lari deh. Ayo. Kenapa kau jalan mundur lagi? Kau cari senjata dulu, woy. Kau masuk aja zona, gak apa-apa. Masuk zona putih dulu. Nah. Musuhnya masih ada 9, berarti 6 lagi musuhnya, deh. Gak nyangka. Ternyata, Abi baru tahu kalau tempat hidupnya itu di permainan Ding Dong. Berarti butuh koin. Tapi masalahnya, masukin koinnya gimana? Ya, masukin aja, baru ada koin. Ayo, deh, cepet, deh, masuk rumah itu, deh. Masuk rumah itu, kau cari senjata. Itu ada senjata di situ tadi, woi. Itu, woi, tadi, woi, di situ, woi. Aduh, kau sudah sekarang, woi. Tinggal aku sendiri. Cepet deh, kejar teman-temannya deh. Dia mati. Yaudah, kau ambil ini. Ambil senjata sebanyak-banyaknya. Kau masuk dulu, masuk ini. Masuk ke dalam rumah.
sampai masuk ke zona, terus kau masuk dalam rumah, musuh kau masih masih ada 5. Aku kasih kau live. Kemudian mendekat dek, tadi dek, dia mendekat dek. Aduh, kau diserang banyak musuh dek. Waduh, kiri kanan dek, di belakang juga ada dek, tembak dek, tembak dek. Sudah mati lagi, kita lihat dulu sampai pertempuran hingga akhir, tim siapa yang bisa memenangkan pertandingan kali ini. Wah, ini seru banget, asli ini seru banget. Kita dapat ilmu baru bahwa ngidupinnya itu pakai koin di permainan dingdong. Kita kira kemarin apa kita tembakin itu di tempat dingdong, ternyata itu untuk ngidupinnya tuh. Ini mereka satu tim tinggal melawan satu orang. Kok dia ini lagi sih dek? Perasaan tadi dia ini lagi dek. Baju ini yang menang tadi. Jangan ini lagi. Udah kill 7, terus yang satunya kill berapa nih? Nah ini fotonya sama lagi. Tanya, kenapa kok mereka ini aja? Gaya sama, fotonya sama. Satunya timnya kill 7, kill 7, kill 1, kill 7. Berarti totalnya satunya mau mati. Tim yang kita tonton yang menang. Ya pastilah, udah menang ini loh. Mereka yang menang. Tapi kita masuk 3 besar, guys. Kalau suka video ini jangan lupa klik subscribe sekarang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ya. See you next time.